malam Tuhan. Bisa disebut ini adalah set yang menentukan siapa yang nanti ada di atas angin. Balik ke lapangan. Ataukah mungkin tim daripada Nugraha akan memenangkan di set ketiga, ataukah justru Belgia yang akan memenangkan di set ketiga? Inilah tentunya di set ketiga bisa lebih daripada 20 menit dan kita lihat kembali ke lapangan dan inilah set penjual melakukan sudah dorong Ripi di sana, umpan yang matang maksudnya. Kesalahan lagi-lagi dilakukan dengan spike yang kurang tepat, padahal risik tepat ya daripada seorang Ripi. 1-0 saja hadir, usaha yang tepat daripada seorang Ripi. Inilah servis mabat daripada seorang Jason tadi dan umpan matang masih andalan. Kali ini berhasil mendobrak double cover untuk blocker-blocker handal daripada Nugraha. 1-1. Indra bergeser ke belakang yang masih dengan catatan siap dalam lingkungan. Lagi-lagi malah keluar servis dicatat. Kali ini kedudukan menjadi 2-1 saja hadirin. Kembali tim daripada Nugraha. Dorong ke depan, umpan yang matang maksudnya dan kembali. Fighting daripada nomor punggung 2. Oki Damar lagi-lagi memperlihatkan ketajaman. Maka kedudukan menjadi 2-1. Buat sama saja hari ini. Kita lihat sorong pilihan Aika Jason dan Didin. Kembali pukulan daripada seorang Didin, sulit diantisipasi dan jelas rusak lini pertahanan daripada Belgia Maple. 3-2 saja. Kembali Mahmud, pemain yang hebat Riki, umpan Mahindra, coba Mahmud. Spike cross menyilang pasti abad. Bukan pertama menjadi 3-3 hadirin. Lihat kembali lagi lapangan siapa yang dituju. Mantap di sana dan umpan mata. Kembali bola cepat yang akurat daripada seorang Gunawan. Kedudukan pertama menjadi 4-3. Pukulan-pukulan cepat terlihat daripada kubu Dugra. Masih dengan catatan spike aman-nyaman dari tangan seorang Tuyan dan wow! Tiga saja hari ini. Kita lihat masih di pundak seorang Didin di sini yang benar-benar agresif dan pukulan-pukulan brutal dari seorang Didin. Balasan yang masih tadi dan inilah kembali hanya presi utama. Oh, Didin masih pasti bisa diselamatkan dan ini kembali tajam Mego dan masuk di lini pertahanan sebelah kanan. Kedudukan menjadi 4-5. Seorang Didin purna kembali dan kita lihat nyaman seorang rival masih bisa diselamatkan dari balasan dan ini lagi-lagi pukulan nomor 6 seorang Aris 5-5. Seorang Aris, pukulan seorang Aris yang direkrut oleh nama besar Belgia Maybel Telakat. Dan bagaimana ternyata untung kata Mas Didin hingga kedudukan pertama menjadi 6-5. Posisi longgar tadi, merupakan posisi yang kurang tepat. Kita lihat kembali ke lapangan. Didin sempurna di sana. Umpan matang dan kembali pukulan-pukulan gencar. Maka kedudukan menjadi 6-6. Belum terlihat ada bola potong yang akurat ya ketika para pemain Proliga di sini. Tidak ada ya Asma Zalinka di sini. Dan bagaimana? Lagi-lagi toiran. Lagi-lagi bayang-bayang Twitter tajam. Punggung 6 tadi hingga kedudukan pertama menjadi 7-6. Keluar hadirin. Lagi-lagi sempurna. Masih bisa diselamatkan ini balasan. Bagaimana kedudukan dan masuk. Ternyata kedudukan pertama menjadi 7-1. Masuk ya kita lihat. Dan dia masuk menjadi 7-1. 7-1 dari kecepatan bola. Kita lihat masih bisa diselamatkan lagi-lagi di kawasan Eko. Purna Didin mantapnya
canggung dan tanggung, sempurna seorang Rifki, Mahendra dan kembali. Siap memperlihatkan ketajaman di set terakhir kali ini atau set penentuan siapa yang akan menempati posisi titik aman, karena ini cross ya, walaupun kalah tetapi masih bisa ada peluang nanti untuk bertanding di Jaguar di pertandingan kedua. Kita lihat kembali ke lapangan, 8-7 saja, sempurna umpan mata dan kembali pukulan daripada seorang Mahmud, tajam dan terpercaya hingga kedudukan menjadi 8-1. 8 sama saja ini. Kita lihat ini ada seorang Jason, sempurna Rifki sana, Mahendra dan Eko Blessing. Diambil Iqbal, dan bagaimana cantikan ada Mahendra menyambut bola. Lagi-lagi tajam, benar-benar terlihat. 9-8 saja hadirin, 9-8. Geser ke belakang saja, sudah dengan nyaman pula, umpan mata lagi-lagi dari Mahfud, kembali tajam dan terukam menjadi 9-9 dalam pertandingan yang sangat seru, laga yang menentu, laga yang menghibur. Kembali dengan nyaman sekali Bero, walaupun tadi kurang tepat, kembali dapat Bero, kembali hampir, dan itulah spike dari Persaudaraan Uniban. 10-9 sudah ingin mengarah ke piala ya, ke bola. Dengan 10-9 saja, lagi-lagi inilah Teira, lagi-lagi satu sentuhan, dorong ke depan dan coba mencoba ini kembali. Tapi dengan Eko, kerja keras seorang Eko, 10 sama saja. Apalagi umpan-umpan yang sangat gurilem, gurih jempolem dari orang Mahendra, 10 sama. Servis serama lingkungan dan umpan yang matang masih. Benar, keagresifan seorang Rifki tercegah oleh pagar batas di sana. 9-10, 9-10 Nugra. Kalau bukan seorang Mahfud, siap tegak, servis yang ramah lingkungan, dorong saja ke depan Mahendra dan Aris. Wow, malah menekan Mira. Kembali, inilah Predator dan 12-10. Dan kali ini tim out diambil jebol. Yang selalu tenang, nyaman dan termasuk Predator Point di sini. 12-10 hadirin. Lihat ini masih daripada seorang Mahfud. Lakukan sulap. Dorong saja ke depan Rifki. Umpan matang. Ada contekan ke sana. Wow, didorong ke depan. Menekan, menyerang. Dan oh! Gila, benar-benar pukulan untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 11-12. 11-12. Masuk tentunya seorang Iyan. Ini menambah double atau pertahanan dan juga bloker-bloker Teiran di sana, mantapnya rebound. Selalu dengan pukulan seorang rebound. Kita lihat ini leg langsung terlihat pukulan seorang rebound. 13-9. 13-9 hari ini. Balik ke lapangan rebound sempurna. Dorong Rifki, resip yang sangat baik dan tercegah lagi-lagi. Maka kedudukan menjadi 12-13. Kita lihat kembali ke lapangan, nyaman kembali Mahendra. Lagi-lagi Predator Surabaya Bayangkara Samator Rifan perlihatkan dengan menjadi 14-12. Mari kita lihat seorang Didin, sempurna saja, masih bisa diselamatkan dan kembali hanya Dumbayo.